Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak Pak Dimas, Pak Hamdi, dan Ustadz Syarif untuk pelajaran TIK. Nah, kali ini kita belajar beristirahat dan berolahraga ketika menggunakan komputer. Nah, kalau kalian menggunakan komputer sudah selama 1 jam ataupun sudah selama 2 jam, kalian harus beristirahat untuk mengistirahatkan mata kalian dan juga tubuh kalian. Bagaimana caranya? Pertama-pertama, berdiri dari tempat duduk kalian. Setelah berdiri, kalian menghirup udara segar di luar ruangan. Boleh kita ke luar ruangan. Nah, setelah berada di luar ruangan, kalian menghadap ke halaman rumah. Pandangilah tanaman yang hijau dan juga tumbuhan yang hijau agar mata kalian sehat. Kemudian ditambahi dengan sedikit senam. Caranya, pertama angkat tangan kalian ke atas, gerak-gerakkan. Langkah yang kedua, letakkan tangan kalian ke depan, kemudian ayun ke kanan dan juga ke kiri. Cara yang ketiga, angkat bahu kalian sambil menghirup udara. Yang pertama bahu kanan dan yang kedua bahu kiri. Oke, langkah keempat, kalian memutar-mutar pergelangan tangan kalian ke kanan dan juga ke kiri. Senam yang kelima yaitu dengan mengepalkan tangan kalian selama 3 detik, kemudian melepaskannya. Ulangi sampai 3 kali. Nah, begitulah cara beristirahat dan berolahraga ketika menggunakan komputer. Tugas anak-anak Bapak ialah membuat video senam seperti yang Bapak tunjukkan tadi. Oke, sekian saja materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.